Halo, selamat sore guys. Jumpa lagi kita kali ini untuk unboxing Redmi Note 13 ya. Nah, ini kita udah sampai di PIM, ini tempat pengambilannya di lantai dasar. Mereka buka booth di sini. Kita diarahkan ambil gadget yang di lantai atas PIM. Dan kita lewat daerah sini ya. Itu tadi yang di bagian plazanya. Nah, di depan itu kelihatan itu ada misturnya yang bikin ya. Kita dapat dua gimmick. Yang pertama itu adalah tumbler. Nah, ini tumblernya warna hitam ya. Cocok buat kopi panas. Oke. Kokoh ya. Cocok sekali buat cowok nih. Ada handle-nya, ada strap-nya. Tutupnya ada warna merah. Kemudian yang kedua itu gimmicknya berupa headset ya, Redmi Buds 4 Lite. 4 Lite ya. Kebetulan yang ini warna putih, tapi nanti kita minta yang warna hitam ya. Ya, cocok dengan tumblernya. Nah, jadi ada dua gimmick ya untuk seri kali ini. Redmi 5G 12512. Yang paling tinggi pokoknya. Plus iya, paling 5G, tinggi. Yang paling tinggi untuk seri yang keluaran bulan Maret. Oke, kita buka boxnya. By the way, kita order yang warna Aurora Purple ya. Ah, itu warnanya warna Aurora Purple. Ungu, cantik sekali ya. Oh, tampilan kameranya juga oke. Screennya rasanya sama ya, ini 6,7 inci. Kita hidupkan. Sudah ada logo ya. Kita tunggu dia loading sebentar. Nah, itu udah menyambung dan kebetulan sudah ada terinstall yang 14. Diatur settingnya mulai dari bahasa dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, seri ini memiliki internal memori 512 ya, jadi sangat besar. Kemudian RAM-nya adalah 12 plus maksimal 8. Jadi bisa sampai 20 GB ya. Kemudian juga bentuknya sudah bagus dan hyper charge 20 watt ya. Sudah ada. Sudah ada. Cepat ya untuk charge-nya. Kita coba dulu pengecasan kamera sama suara Pak. Oke, bisa kita lihat langsung. Cepat sekali ya, mungkin persentasenya. Iya. 120 watt sudah muncul ya Pak ya. Sudah 100%. Sekarang kita tes untuk kameranya. Lanjut ke kamera. Ini kamera belakang. Oke, kita sama lihat. Kamera depan. Iya, nah, kameranya bagus sekali. Kamera belakangnya 200 megapiksel. Bisa sampai 200. Oke. Sama kita tes untuk suaranya dulu. Pixel. Lanjut lagi kita akan coba tes ke sound-nya. Kita hidupkan dulu mic-nya. Nah, ini belum ada kartu dan datanya ya, jadi kita pakai wifi store-nya terlebih dahulu. Setelah tersambung, oh ya, by the way, ini tokonya di lantai 2, saat ini belum terlalu ramai. Selain ada handphone, juga ada TV ya, ada gadget-gadget yang lain. Oke, sekarang kita mulai buka YouTube-nya ya. Kita akan coba YouTube ya, cek sound dari YouTube. Tes dulu suaranya. Oke. Ya ya. Oh, bagus ya, excellent. Dia fotonya nanti bebas ke sini. Nah, selain ada gimmick yang di luar paket, dia juga menyediakan bonus bawaan ya. Selain ada
adaptor dan kabelnya juga dilengkapi dengan case ya. Nah, case-nya warna hitam ya. Ini akan kita pasang langsung. Oke. Okay. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita ganti buds tadi ya. Kita ganti dengan warna black aja biar cocok dengan tumblernya yang juga berwarna hitam. Headsetnya ya, imut-imut, kita pasang left and right. Oke, ada tulisan lainnya juga. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan channel.